Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Akhirnya kita bertemu. Akhirnya jalan juga. Perjalanan jauh. Jalan jauh ya. Yaudah kita prom dulu aja. Siap. Oke lah. Akan mure. Hai, episode Travelism kali ini gue Patriciella diberi kesempatan oleh Super Adventure untuk mengeksplor Sumatera Utara bareng dua teman gue nih, Aldi dan Daimas. Ada yang bisa tebak nggak gue mau kemana aja? Yuk ikutin terus perjalanan Travelism kali ini. Deli Serdang. Di Sumatera Utara ya. Betul. Ya, ini bandara standar internasional yang menggantikan fungsi bandara Polonia di Kota Medan. Wow. Dan yang kerennya adalah ini baru diresmikan tahun 2013. Oke. Dan dibangunnya dari 92. Jadi keren banget nih sekarang nih, keren walaupun banget. Walaupun lama banget tapi memang hasilnya kecap. Bener banget. Dan betul, di sini juga ada yang namanya apa? Kereta bandara. Kereta bandara dan sama kayak di Jakarta. Dan abis ini kita bakal nyobain naik kereta bandara. Iya benar, okay, kita harus cobain. Ikutin kita terus dan ya. Ini bahkan yang pertama sebelum Jakarta. Oh, iya. Makanya penasaran banget kan? Yes. Ayo. Kalau gitu langsung kita cobain aja, yuk. Come on. Sekarang kita akan pergi ke loketnya kereta bandara. Ya, betul. Kita mau beli tiket railing. Caranya sama banget kayak yang di Jakarta karena operatornya sama dari railing. Langsung aja kita coba. Dan ini posisi loketnya tuh deket banget sama pintu keluar. Oh, deket jadi banget, langsung jadi kelihatan. Langsung kelihatan ya. Halo Mbak, kita mau nanya-nanya dikit boleh nggak nih? Oke. Pertama pengen tanya dong, kira-kira proses pembeliannya itu gimana sih? Apakah harus online? Apa boleh sini gitu kan? Pembeliannya langsung dari sini. Dari dalam juga bisa ada transaksi. Okay. Tapi semua pembeliannya udah dari sini. Oke. Sama kayak yang di Jakarta berarti. Ya. Terus cara pembayarannya, Mak? Bayarannya pakai kartu ATM. Atau kartu kredit. Enggak bisa cash. Siap. Oh, cashless. Berarti siapin kartu ATM kalian di sini. Okay. Uang elektronik selain e-money udah bisa buat dipakai di sini semuanya. Ya udah kalau gitu mendingan langsung aja kita beli kali. Yo, kita beli ya. Gimana caranya nih, Mak? Gimana nih, Mbak? Caranya, Mak? Pilih menunya dulu, tiket. Buy tiket. Regular tiket. Regular. Pilih tujuannya. Oke. Emang kita lagi di Medan. Pilih terus jam berangkat yang dipilih dulu berapa? Tiga orang. Dipilih jamnya yang terdekat jam 8:55. 8:55 ya. Diisi nomor teleponnya salah. Oke. Diisi. Kok tinggal bayar? Langsung gitu aja. Yaudah, kita bayar. Yaudah kalau gitu kita bayar. Abis itu kita langsung cap kali. Ke Medan naik kereta bandara. Masuk. Keretanya 9.855, sekarang 8.43 udah datang. Lanjut. Oke guys, jadi kita sekarang lagi baru lewatin stasiun kereta Kuala Namu. Yes, Medan National. Ini pemandangannya bagus banget, kayak mirip-mirip kayak di Sumatera Utara gitu. Emang di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Dan tapi gini, gue pertama kali naik kereta bandara seumur hidup, bahkan di Jakarta juga. Yang Jakarta nggak pernah. Nggak pernah. Ternyata ketika pas gue lagi naik sini, ternyata gue sadar bahwa transportasi umum di Indonesia tuh udah mulai keren banget. Udah mulai. Pelan-pelan tapi pasti. Benar. Jelas, ya kita buat benar. Benar. Tapi keretanya sama banget kayak yang di Jakarta. Oh, sama banget. Gue pernah naik sekali, kan dua kali waktu itu. Tapi ya kayak gini sih. Yang pasti, dan yang pasti ini karena keren, kita tugas kita dong sebagai utamanya anak-anak muda ya kan, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan tetap bersihkan kita semua nih, bersih, nggak merokok, nggak makan dan minum,
Gak boleh lagi angkat kaki, karena kalau udah angkat kaki itu angkat kaki dalam arti sebenarnya ya, bukan angkat kaki. Bukan angkat kaki pergi, tapi angkat kaki benar-benar diangkat. Terus tujuannya nih? Yes. Tadi kan kita dari Kuala Namu kita kan? Yeah. Kuala Namu, Cabu, Batang Kuis, Bandar Khalifah, habis itu Medan. Baru nyampe Medan. Tujuan air kita. 28 menit loh. Cepet ya. Dan sekarang mungkin kita mau menikmati perjalanan dulu ini. Gue ke toilet dulu deh, soalnya di situ kayak gue melihat ada tulisan toilet ya. Oke. Okay. Oh iya. Nanti review ya. Iya, iya review. Kalau bersih gue kesana. Wow. Ini dewasa satu lagi tuh loh. Parah sih, ini toiletnya nyaman. Untuk ukuran kereta sih ini nyaman banget ya. Dan lengkap, ini ada wastafel. Terus kayak bener-bener bersih banget, wangi loh. Wangi banget. Lengkap. Mantap. Kita bisa ekspor ke Tangkahan. Yes, jadi pasti penasaran dong. Betul, ada apa di Tangkahan? Nanti ikutin kita terus. Explore Tangkahan, go! Oke, berangkat! Tadi baru keluar tol Medan Binjai, dan itu tol baru ya. Yes, dan tol itu benar-benar nyingkat waktu kita banget ya tadi. Iya, benar, karena kalau misalkan kita lewat jalan biasa tuh lama banget pasti. Kisaran 4 jam ya. 4 jam betul. Tadi kita hemat 1 jam perjalanan. 3 jaman lah ya. Iya. Aksesnya udah gampang banget sih. Dan tadi lu perhatiin enggak sih, maksudnya tol Medan Binjai ini pemandangan kanan kirinya bagus banget ya enggak? Iya, apalagi pas keluar tol juga bagus. Yes. Tapi fun fact-nya yang gue tahu nih, kalau enggak salah ujung-ujungnya itu bakal nyampe ke mana tolnya tuh? Aceh. Wow. Yeay. Akhirnya sampai juga kita di mana nih? Kita di Visit Tangkahan, Visitor Center. Sebenarnya tadi udah ke CRU. Cuman ternyata masih 15.30 baru buka. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Kita mau jalan-jalan dulu nih. Tapi nanti kita mau ngapain nih? Kita udah ganti gini nih. Taraja udah kita jalan-jalan lagi. Oke deh, ikutin kita terus ya. Jadi sekarang kita lagi di lewatin jembatan Titi Gantung. Yes, suspension bridge ya. Yes, bagus banget. Sebenarnya ada deg-degan nih, tapi mudah-mudahan kita bisa sampai sana dengan selamat. Gak apa-apa lah, kan udah biasa digantung kan? Ya. Oke, kalau gitu kita ikutin aja ya. Yes, itu gajahnya. Yes, cuma itu yang kecil. Ada kecil. Itu yang laki-laki ada satu. Iya loh. Jadi awalnya gimana Pak? Jadi tadi awalnya gajahnya ini kan dia kan. Kawan-kawan lagi bermusuh dengan anaknya. Okay. Habis dari itu habis bermusuh dengan anaknya, baru waktunya untuk kita itu untuk bareng gitu. Oh, kita lagi bermusuh yang besar-besar. Bareng yang besar-besar. Iya, iya. Ini anaknya semua ya? Satu indukan ya? Enggak, dia tiga induk. Tiga induk satu ya? Satu anak itu satu induk. Satu hari sekali ya dimandi? Dua kali. Dua kali. Itu ada jam-jamnya? Ada jamnya. Kalau pagi? Pagi jam 9, sore itu jam 4. Oke. Harus main kesini, Tangkahan. Harus main. Sumatera Utara. Yuk, kita mulai mandiin yuk. Jangan lupa sebelum kita mandiin harus komen, like, subscribe Super Adventure. Yes, YouTube-nya ya. Betul. Mantap. Support terus, support terus. Yes. Yup. Let's go. Gotta get it right now.
alkoholik. Oh my god. Waduh. Perasaan gue selalu senang bisa berinteraksi dengan hewan. Salah satunya gajah. Menurut gue, gajah itu hewan yang pintar dan baik hati. Gue ngerasa nyaman banget pas lagi berdiri dekat gajah, dari ngasih makan atau mandiin gajah. Karena gue tahu mereka itu bukan binatang buas. Sesekali gue suka merhatiin mata mereka. Dan jujur, tatapannya itu bikin hati jadi tenang dan luluh. Travelism episode Sumatera Utara yang pertama. Yang pertama sudah selesai. Yes. Okay, banyak banget tempat yang akan kita kunjungin. Jadi pantengin terus channel YouTube-nya Super Adventure. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. By the way, tapi ada yang lupa nih. Apa? Kalau kalian punya referensi-referensi tempat wisata yang asik, menarik, bisa banget, dan bahkan mungkin kalian bisa, kita ajak atau kita. Seru banget atau sama dia kita aja sama dia ya udah pokoknya langsung aja yep. Jangan lupa komen semuanya, oke? Bye.